Era Luna Maya lari dari kesedihan tiap malam, Denny Sumargo berlinang air mata dengarnya, apa yang lu lakukan diam-diam di balik senyum cerianya, sosok Luna Maya menyimpan banyak pilu. Didorong rasa pilu, Luna Maya hampir tiap malam melakukan sesuatu pada tubuhnya hingga jadi kebiasaan. Ikut sedih mendengar kebiasaan Luna Maya tiap malam, Denny Sumargo sampai berkaca-kaca. Jelang injak usia 40 tahun, Luna Maya mengaku hidupnya kerap diliputi kesedihan dan rasa sepi. Sebab, sampai detik ini, Luna Maya masih belum juga mencicipi pernikahan. Imbasnya, Luna Maya nyaris tiap hari dicibir gara-gara belum juga menikah. Meski terlihat tersenyum dan ceria dalam berbagai kesempatan, Luna Maya diam-diam menyimpan pilu dicibir seperti itu. Tak jarang, Luna Maya merasa putus asa jika menyangkut soal jodoh dan asmara. Tiap hari gue masih ada rasa putus asa, gue lagi ada di momen bahwa ini tahun terakhir gue di usia 30-an. Buat perempuan itu sesuatu hal yang ucap Luna Maya dengan suara bergetar. Oh my God, you're not married, ya Tuhan kamu masih belum juak nikah, imbuhnya dikutip dari YouTube Denny Sumargo via Tribun News Bogor, tanggal 31 Mei tahun 2022 lalu. Kendati mencoba cuek, Luna Maya nyatanya masih kepikiran tiap kali ditanya kapan menikah. Ditambah lagi, orang-orang terus membicarakan soal masa lalunya yang kelam. Luna Maya berusaha untuk menerima kenyataan image-nya sudah hancur lantaran masa lalu. Ya udah gue terima karena citra gue udah tercoreng, ya sebagai image udah rusak, udah jelek, namun Luna Maya hanyalah manusia, kadang kal hatinya tak sanggup menerima begitu banyak luka dan cibiran. Tiap kali diserang pilu dan sepi, Luna Maya bakal memeluk dirinya sendiri sebelum tidur, menghibur diri. Tiap malam kalau gue mau tidur, selalu gini-gini, cuma peluk diri sendiri, ungkap Luna Maya. Sembari memeluk dirinya, Luna Maya akan mengucapkan terima kasih kepada dirinya sendiri lantaran sudah mau bertahan. Mendengar cerita Luna Maya menghadapi rasa pilunya, Denny Sumargo ikut sedih. Mantan atlet yang sudah lama berteman dengan Luna Maya itu sampai berkaca-kaca. Ah, gue sampai berkaca-kaca gini, timpal Denny Sumargo, mengusap air matanya, apa yang lu lakukan itu adalah hal yang paling indah yang dilakukan manusia terhadap hidupnya sendiri, kata Denny Sumargo. Karena banyak orang lupa, kalau mereka itu hidup bersemangat dan hidupnya.